Satu-satu ya. Ya. Satu-satu dulu ya. Wah, jatuh. Hati-hati. Wih, gundengnya. Wah, enak tenan ini. Oh, enak, Sob. Nih, kita lagi ya. Jualan. Nyoba dong. Boleh, coba satu dulu. Mau serundeng nggak? Ini udah aku bawain. Apalagi lebih enak kalau misalnya kita makan bareng-bareng. Aku bisa makan sendiri kok. Aku minta ya. Ya. Boleh dicobain dulu. Wangi. Iya. Bisa. Apa ini? Wah. Coba, Pak. Boleh, teman-teman. Gue enak tenan. Rasanya aja. Apaan gitu? Serundeng, Bu. Mantap. Bapak, Pak, Ibu, cobain. Apa sih ini? Ini apa sih, Pak? Tuh ada yang jualan. Cobain. Serundeng. Enak banget loh. Ini enak banget. Serundeng. Ini enak banget. Serundeng lah. Oh, Pak. Serundeng, Pak. Silahkan dicoba. Ini serundeng banyak sekali. Boleh, teman-teman. Ini serundeng baru. Iya. Serundengnya ada berbagai macam rasa. Waduh. Nih. Coba lihat. Boleh. Ini kok wanginya beda sekali dari biasanya ya? Iya, Bu. Aduh. Boleh dicoba dulu? Wah, enak. Benar? Pinter sekali kamu. Bang, ini buat saya. Ih, siapa yang mau buang? Saya. Bu. Coba yang ini. Enak-enak mau. Beda enak. Kan, Pak, rasanya? Beda enak sekali. Gimana rasanya? Enak. Aduh. Sama benar ngomong enak. Ibu Sarah yang biasa gak pernah ngomong aja bilang enak. Wah, coba tanya lagi. Enak gak? Lain sama yang di pasar. Enak. Oh, enak. Emang lamban jawabnya. Besok dijawabnya lewat email aja, Bu Sarah. Aduh, pinter sekali sih. Iya, Bu. Jadi sengaja ada berbagai macam rasa. Maksudnya supaya kalau Ibu makan pakai nasi, Ibu gak usah cari lauk lain. Pakai ini. Udah enak pakai serundeng. Iya, pinter banget sih. Pak, kita beli aja yang banyak. Beli aja deh semuanya. Jadi gak usah masak. Beli banyak? Iya, yang banyak semuanya sini. Tapi udah, Ibu udah besar, jangan makan lagi. Tapi saya ini udah langsingan loh. Oh iya. Bapak ini udah mau makan banyak, kita udah lapar semuanya. Tunggu sebentar. Saya Ibu Wardoyo. Di mana ada Ibu Wardoyo, di situ ada Bapak Wardoyo. Bukan Doyok, Wardoyo. Wardoyo, iya. Ya, Wardoyo. Iya, Pak. Kartu nama mana? Mana kartu nama? Kartu nama. Kok ada yang bawa kartu nama? Oh, gini aja. Kalian deket-deket sini kalau lewat yang namanya Panti Asuhan Sayap Ibu, mampir ya. Iya, Bu. Kita itu di sana keluarga yang besar. Dan kita membutuhkan makanan-makanan seperti ini. Betul kan, Ibu-Ibu? Makanan enak, betul. Ya, janji ya, kalau lewat sana mampir ya. Ya. Ambil ya, banyak ya. Boleh. Silakan. Sini saya bantu, Pak. Bapak ambil. Oh, iya. Bayar. Bawa uang gak, Bu? Saya mah tergantung yang ini. Saya bawa aja. Saya bawa. Uangnya ada? Ada, Bu Sarah bawa. Kok disimpan di situ, Bu? Lagi-lagi dua. Oh, gimana lagi, Bu? Oh, iya. Ya. Uangnya. Sebentar. Mau kamu? Sayang, nanti makan ya, Nak ya. Ayo sama kakak-kakak dulu. Sampahnya. Jangan, ini untuk saya. Enggak boleh suruh-suruh itu kamu bisa buang kalian sendiri. Kalian mau, Bu, sampahnya, Bu. Jangan, enggak boleh. Iya. Tapi bilang terima kasih. Matersuwan, Bu. Iya, sama-sama. Ini coba ini, Nak. Mau enggak? Ini betul? Iya. Ya, cukup. Ya, kembalinya cukup, ambil saja. Makasih banyak ya, Bu. Makasih banyak. Iya. Ya wes, kalau gitu kita pamit ya, Dek ya. Kita pamit ya. Hati-hati ya. Mampir ya kalau lewat ya. Panti Asuhan Sayap Ibu. Makasih. Sayap Ibu. Ya. Makasih ya, Pak. Ya, makasih sama. Banyak ya, Pak. Ya. Ibu, makasih ya. Sama-sama. Makasih ya. Dadah. Makan siang, makan pelan-pelan, naik tangga. Ayo. Bapak, aduh. Nakal deh, Bu.
coba dulu tuh serundeng. Rasanya macam-macam, kacang. Boleh coba dulu. Asik ya mbak, dagangan kita habis. Iya, alhamdulillah. Yowes, kita balik lagi ke tempat mak ya. Ayo mbak. Aku lapar mbak. Masa dari tadi kita belum makan, belum minum juga ya? Ya udah, kalau gitu kita makan dulu. Abis itu kembali lagi ke tempat mak ya. Ayo Acip duduk. Sini, mbak bukain. Hati-hati Acip, belum 5 menit. Thank you.
jam 5, Dek. Mana ya? Coba ke sana, Mbak. Ayo kita ke sana. Udah enggak apa-apa. Sini, ayo. Di mana, Mbak? Mbak enggak tahu, Dek. Kita di mana ya? Acik, itu pabrik garmen, pabrik yang tadi. Tempat kita pisah dari ibu itu loh, ibu sama Bude, iya kan? Iya mbak. Iya mbak. Mbaknya, Siti inget. Ayo mbak, kita pulang ke rumah Bude Surip. Mbak. Mbak gak tahu deh alamatnya Bude Surip di mana. Kita, aduh Pi, ayo. Aduh, Mbak bingung, Dek. Mbak, kita di mana? Ini di mana, Mbak? Acip. Acip ingat kan? Itu loh. Panti asuhan sayap ibu. Ingat, Mbak. Yang enggak jauh dari sini itu kan? Ingat. Iya, Mbak. Ingat kan? Ya udah, malam ini kita numpang tidur di sana aja ya. Enggak, Mbak. Enggak mau. Kenapa sih, Acip? Besok kita kesini lagi cari emak. Acip, sini. Acip gak takut. Tuh, tadi kita digitu-gituin, kamu gak takut. Nanti kalau hasil uang yang kita jualan tadi siang itu diminta sama mereka, gak takut deh, ayolah. Iya mas, Siti takut di sini. Tuh, besok kita kesini lagi ya dek cari emak. Yowis mbak. Benar. Di sana ada tukang becak. Kita minta tolong bapak becak itu aja. Antarkan ke alamat yang tadi itu. Mbak ingat kok. Ya, yuk. Pak. Pak. Pak, maaf pak. Bapak. Pak. Pak. Malam-malam begini kok pada keluyuran ini. Eh. Kami tersesat, Pak. Iya, Pak. Tolong ya, Pak. Bapak bisa antarkan ke alamat itu, Pak. Panti asuhan sayap ibu. Bapak tahu kan? Jauh loh itu loh. Itu 3 blok dari sini loh. Wah, kami... Pak. Pak, kami punya uang kok, Pak. Hah? Buat bayar ongkosnya, Pak. Iya, Pak. Tolong ya, Pak. Alah. Udah. Nih. Udah kantongin. Ya wis, ayo. Ayo tak antar, ayo. Makasih ya, Pak. Iya. Makasih loh, Pak. Maaf jadi ngerepotin. Ya wis, ramo. Sini. Bentar ya, Dek. Sebentar. Ayo. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Jadi ngerepotin, Pak. Si anaknya sopo ya ini. Ada. Main jauh-jauh jadi kamu. Nyasar, toh. Kaget lah bu. Lagi apa di sini? Enggak bu, tadi celah saya ketinggalan bu. Ini kamar siapa? Ini kamar cewek, perempuan. Bu. Kamar ya. Kamu di mana? Kamar saya. Ayo, balik. Iya ya, bu. Balik. Bu Dewer sakit bu. Thank you.
sini. Sini sayang. Dengar. Tidak usah malu-malu. Sini. Keren, Pak. Bapak kok masih pakai piyama sih, semua udah mandi? Kan mau bobo sama ibu. Tuh, depan anak-anak nih. Anak-anakku yang tersayang. Iya, Bu. Mulai hari ini, kalian punya saudara-saudara baru. Mereka itu adalah Kandil, Acip, dan Siti. Sementara mereka akan tinggal bersama kita karena mereka itu terpisah dari orang tuanya. Nah, nanti kalau sudah bertemu, mereka akan kembali lagi. Doakan saja ya sama anak-anak semua ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi, Kandil, Acip, dan Siti akan tinggal bersama kita sampai ibunya datang. Ibu Sarah. Lama ngomongnya. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Oh. Ya. Serundeng, serundeng itu loh yang kita makan kemarin. Ingat gak? Ingat kan? Ingat. Enak sekali. Itu serundeng apa enak yang pernah aku makan, oh, Ibu. Iya, enak banget tau. Rasanya aja selangit. Enak. Nah, makanya ayo kita sambut mereka ya. Dimanapun kita berada, kita harus selalu saling menyayangi. Oke? Okay? Oke, okay, Bu. Siap, Bu. Teman-teman, jadi siapa tadi nama mereka? Enggak dengar. Kandil, Acip, Siti. Tunggu. Kenapa jadi drama begitu? Sekarang, ayo kalian kenalan dulu ya. Aduh, Bapak, apa Kandil manis siapa yang punya? Kandil cantik siapa yang punya? Kandil manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Kandil manis siapa yang punya? Kandil cantik siapa yang punya? Kandil manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Sifat manis siapa yang punya? Sifat cantik siapa yang punya? Sifat manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Ayo kita makan siang sekarang. Ayo makan. Kandil. Iya, Bu. Coba dong ajarin kita gimana cara bikin serundeng kamu. Oh, boleh, boleh. Ayo dong kasih tahu. Saya pengen tahu resepnya, enak sekali deh. Bumbunya apa aja sih? Ini nih, Bu. Ditambahin ini yang banyak. Oh. Ini juga. Oh. Ini harus lebih banyak daripada yang itu. Kok banyak sekali ya, pantesan. Padahal, Ibu itu sering lo bikin serundeng. Tapi entah kenapa ya, kok punyanya Kandil rasanya itu beda sekali. Kita belajar yuk, lihat dulu. Kandil itu tuh laku banget. Kemarin aja nih ya, Bu. Nenes dapat pesanan dong, Bu, dari ibu teman-temannya Nenes. Tahu enggak, Bu, mereka pesan berapa? Berapa? Tebak dong, Bu. Dua?
enggak? Mereka pesen 10 bungkus, Bu. 10. Dagangan kita laris loh, Bu. Ya kan, Ra? Iya, makin lama makin banyak loh, Bu, yang mau. Iya, Bu. Benar banget. Galuh aja juga dapat pesanan serundeng loh, Bu. Banyak. 6 bungkus, Bu. 6 bungkus. Aduh, denger enggak? Ini banyak banget yang dapat pesanan. Iya, iya, sayang. Selain pesanannya si Galuh, hebat kan? Waduh. Kok hebat? Lihat nih. Hebat anak-anak. Siapa yang datang? Siapa? Dani, kembarannya Mbak Imwan. Jualan laris, yang dagang manis. Iya deh. Oke, kalau begitu begini. Semuanya coba baris. Ibu sekarang pengen tahu. Bu Rani, catat. Bu Rani catat ya. Oke. Kalian dapat menjual serundeng berapa? Dan dapat pesanan berapa? Coba Mama ya. Coba sih. Ayo kita bikin catatan yuk. Berapa yang laku? Siapa aja yang jual? Ayo catat-catat yuk. Baris. Iya. Ibu. Nenes bawanya 5. Catat-catat. 5, lakunya 5 juga. Kok pinter? Pesanannya 10, Bu. Aduh, hebat. Bu, jangan peluk dia mulu, Bu. Aku dulu. Iya, sayang. Tadi bawa 5, Bu. Laku semua, Bu. Pesanannya 6. Aduh. Berapa katanya, Bu? Pesanannya 6, lakunya 10. Pinter. Rara bawa 10. Bawa 10, Rara. Laku 10. Kok laku semua? Pesanan 10. Iya saya yang sabar Bu. Nak ya. Bulan bawa 7. Bawa 7. Ya waktu itu. Oh iya bagus. Pesanannya 5. Kok pinter saya. Iya dong. Sabar. Kenapa? Bu. Iya bayi uang palsu. Berapa? Dani bawa 5 Bu. Bawa 5. Oh iya ya. Kenapa? Anu Bu, 3 Bu. Kok cuma 3? Tiganya masuk ke perut Bu. Aduh, kok gak jadi? Gak jadi. Wah. Bapak. Kenapa sih Bapak? Kok loyo begitu? Gak. Anak sekarang sombong ya. Kenapa? Sombong semuanya. Laku segitu aja udah bangga. Dengerin dulu Ibu. Bapak, bawa 1 kotak. Satu kotak. Isinya 24. Laku semuanya. Jadi jualannya Bapak. Gitu loh. Juara. Kenapa lu? Bu, nih Bu, uangnya Bu. Kenapa kamu ngajak joget? Maaf ya. Tapi kan bapaknya udah jual semuanya, bukan? Iya, iya, ini harus nyari dulu. Kasih dulu. Iya. Tunggu sebentar. Ini katanya lakunya 24, kok cuma segini? Kemana uangnya? Bapak korupsi nih. Oh iya, tunggu dulu Ibu. Jadi begini, ini kan barang baru ya. Barang baru itu butuh promosi yang sangat besar. Iya sih. Saya dengar itu dari yang punya Pizza Hut. Ya, promosi harus besar. Jadi ketika orang beli 1, gratis 1. Tunggu. 24. Ya. 1 kotak. Ya. Kalau promosi berarti yang lakunya cuma 12 dong, Pak. Salah. 11 yang satu dimakan Bapak. Bardo mau kemana Bardo? Bardo kabur nih pasti. Ayo jewer lagi ya. Jewer. Ya Allah Ibu. Jewer lagi. Bu. Kenapa mau kabur? Enggak. Mana pesenannya? Bawa Bu, bawa. Pak.
Ya bu. Kembarannya Zain mau lapor nih bu. Zain apa? Zainuddin. Zain Malik. Ya bu. Bardo bawa satu. Dimaem satu bu. Wah. Pesanannya nantian aja ya bu. Sabar bu. Bener-bener deh. Aduh kenapa sih bapak? Kalau begitu besok aku juga mau jadi sales. Tunggu. Ini ibu mendengar aura yang begitu bersemangat dari anak-anak. Nah kita harus salurkan. Bagaimana karena semua kepingin jadi sales, kita gotong royong aja. Belajar dari Kandil untuk bikin serondeng dan kita jual. Bagaimana? Tunggu. Bapak. Apa? Dan karena semua begitu bersemangat, selain kita belajar membuat serondeng, kita harus diiringi lagu yang ada aura-aura tentang serondeng juga. Apa, Bu? Mama Gea, waktu itu kan pernah nyanyi nasi goreng ya? Hah? Iya dong lagu kebangsaan aku. Nah, Mama Gea kan orang Indo. Coba bagaimana nyanyi untuk anak-anak biar semangat belajarnya. Ayo, kita belajar nyanyi nasi goreng ya sambil masak serundeng. Semangat kan? Uit de gordel van Smaragd, dat Nederland zo koud was, hadden wij niet eens gedacht. Het ergste was het eten, erger dan op reis. Het was vlees en groenten en suiker op de reis. La 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 la.
God. Andai ibu punya jawabannya. Sabar ya sayang. Lihat, setiap pagi kalian bangun selalu melihat matahari kan? Itu artinya kita tidak pernah boleh berputus asa sedetik pun. Gini sayang, sekarang kalian kan sudah melakukan usaha membuat serundeng kan? Lihat saudara-saudara kalian di panti begitu bersemangat dan belajar dari kalian. Kita teruskan sambil terus tiada henti kalian berdoa agar dipertemukan dengan kedua orang.
orang tua ya nak. Iya bu. Ya? Ya, bu. Kita kangen bu sama emak sama bapak. Hapus air matanya sayang. 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 Sudah ya. Jangan nangis kamu itu. Gak boleh ya. Gak boleh nangis ya. Besok kita coba cari lagi. Kita cari orang tua kamu. Tapi sekarang kita harus tidur. Sudah malam. Besok bangun pagi, ya? Ya. Ya. Surip. Iya bisa sebentar ya Bu. Pak. Ya. Pak. Ya. Pak. Ya, ya. Ada pesanan serundeng. Pak. Dari Bu Surip di Bekasi. Banyak. Banyak segudang katanya. Bisa? Ya sudah ayo. Bisa boleh, ya? Boleh saya antar. Siap. Hebat ya anak-anak. Iya sayang. Boleh enggak nanti sepulang sekolah Kandil ikut Bapak anterin pesanan serundengnya. Kamu pintar semangat Bapak. Boleh. Mau ikut? Iya. Ya, boleh Bu? Ya boleh, asal pulang sekolah ya. Jangan bolos, jangan minta izin di tengah pelajaran. Ya sudah boleh. Pulang sekolah tunggu di depan sekolah ya. Pergi sama Bapak. Beneran Pak? Betul. Bener. Ya, betul. Bener. Betul. Betul. Ya udah, pamit ya Pak. Ya, ayo pamit ya. Sama Mama Gia, sama Ibu Sarah. Tunggu. Mama, Ibu, Mama Gia pamit ya. Semangat sekali. Iya, lebih semangat itu. Apa Mbak? Beneran Mbak? Iya. Yes. Tapi jangan bilang siapa-siapa dulu ya. Ayo kita ke sekolah. Pak. Pak. Masih lama ya Pak? Sabar, ya. Mau ngetril nggak? Jangan, Pak. Bercanda. Pasti lama ya, Pak? Iya, lama ini motor. Dah. Ayo. Ayo, sini. Pak, bawa, Pak. Sini. Dil, kamu tiba-tiba, Dil. Hah? Tangan kamu ini dingin sekali, Dil. Kenapa? Gak apa-apa, Kandil. Kandil cuma deg-degan aja, Pak. Kamu deg-degan, kenapa kamu? Kamu suka sama Bapak ya? Bapak! Hah? Apa, kenapa? Enggak, bukan. Pak, itu loh, Pak, rumahnya. Kok kamu tahu rumahnya? Tahu lah Kandil. Iya, tunggu sini. Tunggu.
Assalamualaikum. Kok lama ya? Assalamualaikum. Hei. Assalamualaikum. Gak ada. Ini penipuan ini. Kamu pernah dapat belak SMS menang dari BRI ini. Hah? Pernah? Itu penipuan semuanya. Ih, kayak ini nih, mau beli surundeng nipu. Udah, kita pulang. Yuk. Enggak, tunggu dulu, Pak. Bapak, apa? Coba lagi. Gak ada. Ada, coba. Ini surundengnya gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ada kan. Sampai sandal saya kebalik ini loh. Ya. Benar ini rumah Bu. Bunda! Kandir! Pak pegang! Bunda-bunda siapa emang dia kawin sama pademu? Kandir! Ini bunda aku pegang, Pak! Kenapa sih? Kandir! Surti! Bunda! Pak! Iki anakmu teko, Surti! Hah, siapa? Ya apa? Ini ada apa, Toy? Oh. Aku melu aku. Hai, kota ae. Berat. Aduh. Loh, iki sopo? Kok sih bapak ini ya? Ada apa ini? Bapak yang nemuin anak saya yang hilang. Makasih ya, Pak. Mak, Kandil itu enggak hilang. Hah? Berarti bapak yang nyulik? Bukan. Enggak. Nah, kamu kemana? Kandil, Acik dan Siti itu enggak hilang. Kita semua dirawat sama Bapak Wardoyo, sama Ibu Wardoyo di panti asuhan sayap ibu. Dengar dulu makanya, jangan marah-marah. Kandil sesek loh, Bude. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak. Iya. Emak. Salah. Pak, saya terharu. Kami ini sudah mengira kalau serundeng ini buatan Kandil. Kami mendengar dari tetangga-tetangga sebelah ini bahwa ada serundeng enak di Tangerang sana. Kandil, Acep sama Siti berpisah sama kita. Betul. Dan dia mengajarkan kepada anak-anak panti untuk bisa menjual serundeng dan kita membuat home industri serundeng sampai sekarang. Wah, itu berkat anak ibu. Pak Kandil. Jadi anak saya yang dua di mana, Pak? Masih di sana? Di panti. Di panti. Iya. Saya boleh ikut ke sana enggak, Pak? Motor saya cuma satu. Kita berempat, Pak. Enggak muat. Mak sadar, Pak. Sadar. Mak sadar. Di atasnya Bapak. Ibu beratnya 4 orang lebih. Enggak bisa naik itu. Kita naik angkot aja. Nanti kalau kamu gonceng Pak Wardoyo, bane meledos. Ya wes. Ya, boleh ya, Pak? Ya, boleh. Nanti sana saya tunggu. Ya. Kita ganti baju ya, Pak. Nanti kita naik angkot. Ayo, Bu. Makasih, Pak. Ayo, Pak. Sini kan dibantu. Saya kemana ini? Ini. Ibu, saya dan juga anak-anak panti dan juga Ibu Wardoyo dan semuanya ibu panti di sini mengucapkan terima kasih karena berkat anak ibu tadinya panti asuhan kami itu tergantung dari donatur, tapi sekarang kita punya usaha dan juga kita bisa menafkahi semuanya. Terima kasih. Juga terima kasih ya, Pak. Bu, semua sudah merawat anak-anak saya. Sekarang saya dan anak-anak jadi bisa pulang kampung lagi.
Ya. Sekalian kami terima kasih ya Pak, sama-sama. Ibu sudah merawat ponakan-ponakan kami. Sama-sama. Ini panti asuhan sayap ibu ada rumahnya kalian juga. Kapanpun kalian bisa mampir ke sini ya. Terima kasih ibu. Ya. Aduh, lihat semua sudah seperti keluarga. Iya. Masih sedih anak-anakku. Sama Pak Wardoyo, Bu Wardoyo dan ibu-ibu panti ya nak. Bu, janji jangan lupakan kami ya. Iya Bu. Pamit ya Bu. Kami akan ingat panti asuhan saya Bu. Pasti Bu. Hati-hati ya Tante ya. Sini sayang. Oh ya Bes ya, latihan dari Jawanya kamu pinter. Kistu. Pamit Pak. Main-main ya Bu ya. Pamit ya Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama sayang. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Beruntung anaknya pinter-pinter, soleh-soleh. Selamat jalan. Iya Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa. Bardo, kamu jangan suka masuk ke kamar cewek lagi ya. Ayo, Dek. Pamit ya. Bapak, Bu. Bu. Bapak tidak tahu kalau Ibu pergi mencari Bapak. Aku bertanya ke Ibu Lurah dan mengatakan bahwa Ibu pergi mencari Ibu. Maafkan Ibu. Maafkan Bapak. Anak-anak. Telah lama ku menunggu, bersamamu ku selalu ku tak mau hanya mimpi. Hari ini
hari ini kau kembali. Kembali, kembali kita bersama-sama lagi. Kembali kita bersama-sama lagi hingga akhir waktu nanti. Kembali, kembali kita bersama-sama lagi. Kembali bersama-sama lagi hingga akhir waktu nanti. Acik, Kandil, Siti, jangan tinggalkan Bapak lagi, Bu. Kembali kita bersama-sama lagi hingga akhir waktu nanti. Hingga akhir waktu nanti. Anak-anak Desa Serundeng. Ibu-ibu PKK Kelurahan Serundeng. Anak-anak panti. Ibu penari balet dan ibu-ibu panti. Paman Jamal, istri Paman Jamal, Bude Surti, Ibu Lura, dan Lea Simanjunta. Bapak Siswo dan Ibu Surti. Bapak Wardoyo dan Ibu Wardoyo. Kandil, Acit, dan Siti. Direktur Tony Novianto dan Tony Novianto Orkestra. Sutradara Ibu Ida Suseno. Dan para pelatih. Kami persilakan kepada
Wakil dari Resonan, Adara. Wakil dari Al-Izhar, Kanesia Yusuf. Wakil dari Marlupi Dance, Sila. Wakil dari Yayasan Sayap Ibu, Irma. Wakil dari pemain, Kandil atau Cutsifa. Musik director, Bapak Tony Novianto, serta sutradara Ibu Ida Suseno. Demikian drama musikal Kandil dan Kampung Serundeng dalam rangka 60 tahun Yayasan Sayap Ibu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Hasil donasi dari kegiatan ini semua senilai 1 miliar rupiah telah diserahkan kepada Yayasan Sayap Ibu oleh Ibu Bustanil Arifin.